Afwan Ustaz, apa hukumnya ketika hari kedua di Mekah sudah niat umroh dan ambil mikot tetapi qadarullah kaki melepuh karena kepanasan, ini tidak jadi umroh? Kenapa nggak jadi umroh? Sayang amat, cuma masalah melepuh doang. Kan bisa sewa ini ya, aroba apa, kursi roda. Sangat disayangkan sekali. Makanya memang teknik umroh itu, kalau saya sih istiqomah. Tiap umroh itu tracknya Jakarta, Jeddah, Mekah, Madinah. Jadi Jakarta, Jeddah, sebelum turun ke Jeddah di Yalamlam kita ambil mikot, turun di Jeddah. Jeddah Mekah itu kan sejam setengah, langsung tawaf, dia selesai. 9 hari sudah bebas, tinggal kajian doang. 4 hari Mekah, 4 hari Madinah. Pulang kita nggak jet lag, dari Madinah langsung Jakarta. Ini banyak orang yang ke Madinah dulu. Ada yang dari Jeddah naik bis ke Madinah 6 jam. Di Madinah 4 hari baru ngambil mikot di Zulhulaifah. 6 jam lagi ke Mekah. Ini banyak yang nggak kuat. Akhirnya perempuan keburu haid, ya. Anak-anak keburu boring, nggak betah. Travel-travel, tolong jangan cari modal murah buat dapat keuntungan gede. Tetap bikin nyaman jamaah. Karena paket kalau ke Mekah dulu agak mahal, nggak apa-apa, harganya murahin juga buat jamaah, biar dia gampang maksudnya. Lawang tamat tuh nikmatin. Ya. Nah, supaya apa? Supaya nggak terbebani. Ini orang kalau sudah sampai Mekah dia nggak mau umroh, muskilah, berarti memang ada beban, lelah. Orang kalau udah lelah, ya Allah, as-safar kit atu minal adab, bagian dari azab itu safar. Masya Allah, berat terasa.